dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir beserta dengan Ketua LPPD Kabupaten Samosir dan sebagai Ketua PES Panitia PES Parawi 2023. Ya, pada saat ini kami meminta statement dari Bapak sebagai dukungan atau apresiasi kepada Ketua Panitia beserta Ketua LPPD. Silakan, Pak. Ya, saya menyampaikan terima kasih pada segenap pengurus LPPD Kabupaten Samosir dan terkhusus untuk Ketua PES Parawi Kabupaten Samosir tahun 2023 Ibu Lia Gurni yang sudah hadir langsung beraudiensi. Jadi saya mendukung sepenuhnya dan perlu saya sampaikan dalam menjalankan tugas dan amanah nantinya ya supaya dijalankan sesuai dengan tugas fungsi dan mudah-mudahan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Samosir ini bisa nanti ditampilkan di tingkat provinsi dan juga untuk tingkat nasional. Itulah harapan kami. Jadi saya merasa senang, merasa bangga dan bahagia bersuka cita atas kehadiran para panitia baik dari PES Parawi dan juga pengurus dari LPPD Kabupaten Samosir. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang nantinya akan dilaksanakan ataupun diundang untuk melaksanakan event ini, apakah itu kategorinya, ya saya mohon supaya kita dengan senang hati, dengan semangat untuk melaksanakan event khususnya untuk PES Parawi Kabupaten Samosir 2023, karena tujuannya adalah mulia untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu yang ajakan saya yang pertama. Yang kedua, tentunya kalaupun nantinya setelah ikut dalam lomba tersebut tidak juara, saya berharap tidak perlu berkecil hati, apalagi sakit hati, karena ini top juga memuji, memuliakan nama Tuhan melalui paduan-paduan suara ataupun vokal-vokal grup dan sejenisnya. Demikian. Ya, baik kita. Ya, yang pertama terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang menerima kami hari ini untuk berdiskusi, menyampaikan informasi tentang LPPD atau terbentuknya Panitia PES Parawi Kabupaten Samosir. Harapan kita dengan dukungan Bapak, saya yakin Ibu Ketua Panitia PES Parawi akan semangat, akan fit berjalan, sehingga seperti yang dibilang Pak Kepala Kantor tadi, ini adalah tujuan untuk memuliakan Tuhan. Yang kita lakukan adalah pelayanan 100%. Mari kita layani, kita lakukan yang terbaik, khususnya untuk Ibu Ria, melakukannya dengan sangat baik. Itu harapan dari saya, Ketua LPPD Kabupaten Samosir. Ya, Ibu Ria Gurning, ada yang mau disampaikan? Silakan, Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kantor Kabupaten Samosir, Ketua LPPD Kabupaten Samosir, atas dukungannya dan doanya kepada kami panitia PES Parawi 2023 yang akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai 3 September 2023. Semoga amanah dan apa yang kami lakukan nanti biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan kami berharap doa dan dukungan dan seluruh masyarakat Kabupaten Samosir dengan terlaksananya event ini, biarlah ini menjadi kado yang terindah dibuat 2023, khususnya buat Kemenag, LPPD, dan seluruh masyarakat, agar kita semua terus maju semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Dan mohon doanya juga untuk dukungan dana dan partisipasinya dari seluruh masyarakat Samosir, bagaimana terlaksananya ini tanpa dukungan dan doa dari Kabupaten Samosir, acara ini tidak akan terlaksana. Khususnya kepada Pemkab Kabupaten Samosir, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami juga berharap doa dan dukungannya Bapak
untuk terlaksananya kegiatan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, nama Kabupaten Samosir menjadi salah satu kabupaten yang turut serta dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita harapkan nantinya dengan adanya event ini bisa lanjut ke provinsi, bahkan ke nasional. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita sukseskan Pesta Rawi Kabupaten Samosir tahun 2023. Horas, horas, horas.